Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jika wanita sedang haid membaca ayat Quran tapi tidak memegang Quran? Perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh puasa. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada pengecualian. Pertama, kalau dia seorang guru di sekolah, maka dia boleh mengajarkan ayat Quran dengan baca putus-putus. Besok ngajar di kelas ayatnya tentang puasa. Anak-anak, kita sedang merenung tafsir tadabbur ayat puasa. Ya ikut ibu, ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum alaikum siam boleh. Yang kedua, kalau dia hafal Quran dia mesti ulang satu hari dua juz. Kalau tidak ulang dua juz, hafalannya hilang. Perempuan yang berarti kalau dia maaf masa menstruasi 7 hari tidak baca Quran, hilang 14 juz atau tidak lancar, maka dia boleh ulang hafalannya amzah di qalbin, bacanya dalam hati diam aja sedang mengulang hafalan. Begitu menurut mazhab Maliki. Wallahu a'lam.